Hai, anak mana kalian? Anak serege. Preman dringin nih, bos. Jangan lupa subscribe ya. Jahur, 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 pakai jahur. Cepet kau Risma, keburu imsak nanti tuh. Mama mau manasin sayur dulu. Cepet kau Risma, kau denger nggak itu? Sempet nggak puasa kau, tampan kau di sini nanti. Bentar lah, mau cuci muka dulu. Mama masak apa, Mak? Bayi bajang. Udahlah, cepet kau cuci muka kau itu. Banyak nanya. Sunlight pula, bah. Kok rada-rada kecut kayaknya ya. Abante situlah daripada gak sahur aku. Ay, tidur pula dia di situ. Ya lo maaf pun, aku bangun ini. Hajab lah kau, disuruh cepet malah tidur pula ke kamar mandi ya. Hajab kau. Tulang sahur, tulang sela imsa. Alahai. Sakit kalau sahur. Gak tahu aku mau dipandai arak meja. Buka lawangnya. Ayo, ayo, ayo. Ngaluk kepala kena. Ayo. Kada berduit ngaluk. Sekali berduit ditukarakan yang ngaluk-ngaluk. Rasa no. Mabuk kau ya pak. Emang wong tuwek sitok iki ra sedhi omongin lah. Delo aing kau iki ya. Nek masuk angin boprek aku ngeroki gegermu iku. Jenangel tenan omongane, men mate-mate sisen ngono kuwi. Cuk. Entekno panganmu iku. Nek ora entek tak jejel-jejel king kono ning cangkemmu. Delok lah. Iya lo. Ditanyakan saudara mah semua saudaraku, kok puasa full mil pula gila, tahan kok, tahan dong, weh jumping head, weh, gila, kalau tahu kayak gini seger ya, besok subuh siap imsak langsung aku mandi kemari, sore jam 6 naik aku, nggak puasa weh. Seger bet. Belok kanan. Ngeng.
dari sana sampai kemari ya. Gila. Oh iya, maklum gak ya puasa kayak gini ya? Mantap lah, yang penting kan niat puasa. Cep, kunci stang. Uhu! Ulala! Aih, panasnya. Gila di atasnya. Oh, di atas terus. Bisa nih, gak tahan puasa aku nih. Tambah stamina lagi lah, sekali lagi. Oh, atraksi, biar keren. Kalian ada orang, kok ada mau pamer-pamer gua. Satu, dua, tiga. Seger kali ya kalau puasa kayak gini, men. Oh iya, miniatur cilik ini. Yuk, kita mengarungi samudra Atlantik nih, yuk. Let's go! Ulala! Alamak, sepi sekali. Macam kuburan ku tengok. Gimana ngaper ini ya? Apa belum bangun dia? Gara-gara tadi malam bangunin sahur. Aku pun sebenarnya masih ngantuk, tapi ku paksakan ke sini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wadidaw, mantap sekali. Habis dari mana ngaper ganteng kali ku tengok baju putih peci hitam. Suka-suka ana dong dari mana? Bukan urusan ente bertanya gitu kepada ana. Berdosa, pantang. Ya, bisa pula berdosa bertanya. Dari mana jalannya berdosa bertanya ngaper? Stop. Tidak boleh lagi. Ini puasa, tidak boleh membahas-bahas itu. Sekarang gini, aku bertanya kepada engkau, ente lai-lai, ente puasa tidak? Walai, puasa lah aku ngaper. Dari muka ente, ana tidak percaya kalau ente itu puasa. Kok bisa pula tidak percaya aku puasa lo ngaper? Nah, kalau kayak gitu, ana percaya sekitar 50%. Kalau emang ente puasa, nanti sore jam 5 ente ku ajak cari tajil. Wih, apa itu tajil ngaper? Ngabuburit, makanan untuk berbuka puasa. Oh, tapi kita nyari di mana ngaper? Di Panglong. Panglong? Ya di jalan-jalan lah, di Sidodadi, Ramunia, banyak Bekasi, Berangan, Keringannya, Sidodadi. Bisa pula disingkat gitu. Tapi ada duit kita tidak? Ente tidak perlu bertanya itu kepada. Intinya ente naik kepada sepeda motor ana, kita berangkat. Berangkat ke mana? Umroh. Banyak kali pertanyaan kau. Ya berangkat kita cari tajil. Udah jangan lemar, ngaper batal nanti puasanya. Astagfirullahaladzim. Nanti ana batal. Silakan naik tuan muda. Wow, ngaper tahu jadwal imsak. Tidak perlu ente nanya-nanya itu kepada ana, pantang. Ngaper, apa lagi sih? Apa kita jualan takjil aja ngaper buat tambah-tambahan lebaran? Buat ana udah banyak, ngapa jual-jual takjil? Neng-neng aja kowe. Udah lah pegangan kau. Ngaper, biar aku aja yang bawa ngaper. Ah udah aku aja. Aku aja dong ngaper. Ana aja. Pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Berang-berang bawa strawberry. Ayo kita berangkat, biar yang sana banyak yang ngiri. Bos, apa panasnya? Itu nggak meleleh tanganku. Oh, ini ada satu porsi lagi belum kebungkus. Nanti ajalah aku siapkan ini dulu. Tapi kok gerimis ya? Semoga cepat berhenti lah. Alhamdulillah, tambah-tambahan buat lebaran. Inilah kesempatan awak jualan takjil di bulan Ramadan. Semoga laris. Wah, ada.
Orang cuman megang aja pun. Kau pegang-pegang, nanti orang silap kau telap juga. Enggak loh, Ma. Ingatnya aku kalau ini bulan puasa, mana mungkin ku telap. Alah, di rumah aja kau puasa. Di luar, rambut sama hitam bawa sampo gak ada yang tahu. Astagfirullahaladzim, puasa aku loh, Ma. Aku udah dijanjiin sama Ayah Casper. Katanya kalau 30 hari full puasa, aku mau dibuka andor semir. Jadi kan ada kerjaanku. Bacrit kali kau. Kau bawa ini di ngajian kau, kau jual sama kawan-kawan kau. Kalau kau mau dapat THR lebih dari mama. Ma, malu aku lo jualan. Gengsi kau aja yang kau besar-besarin ya. Mau-mau, enggak-enggak. Tapi jangan ngarep kau nanti ya THR lebih dari mama. Yudul mau aku kok. Nah, gitulah. Sesekali kau nyenangkan orang tua kan dapat pahala juga kau. Yaudah cepet kau ambil dulu plastiknya tuh. Dua, tiga. Jangan semua kau bawa. Bagi-bagi kita ngecernya. Yaudah lah, aku pergi aja dulu. Assalamualaikum. Salam. Tunggu. Apa sih lagi sih? Itu kau jual satu bungkus 3.000, jangan kau lebih-lebihkan, nggak laku pula nanti. Iya lupet. Rata-rata aja bah. Bungkuslah satu lagi nih biar cepat keluar aku. Ih, kok kental kali ku buat tadi nih ya. Rugi bandar lah aku nih. Tapi nggak apa-apalah, hitung-hitung nyenengin pelanggan. Waduh. Cabut ya, Wak. Aih. Gak berani aku ngap. Hajep nanti aku kalau ketahuan sama mamaku. Udah yo, nanti kalau kau ngaji suruh apalan doa kunut, kau bisa. Doa kunut? Kalau doa makan, doa mau tidur bisa aku ngap. Apalagi doa buka puasa, apal kali aku. Gak nanya, sekarang kau mau cabut apa enggak? Enggak lah ngap, aku mau jualan aja. Ini mau ngecer barang titipan mamaku. Kau jualan apa? Ini ngap, manisan mangga. Enak kali ya, apalagi untuk buka puasa. Mange. Satu harganya berapa? Kalau satu harganya 3.000 ngap. Kalau ngaba ngambil dua, 7.000 aja sama ngaba. Oh. Hai. Telak kali ya, aku kira mau beli. Ngaji enggak. Ah, enggak lah. Doa kunut, bos. Mau ngecer punya mamaku dulu nih lah. Tengok aja lah anak itu. Aku. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Lama sekali saya jalan terus. Mana puasa pertama setelah lama tidak puasa. Tadi pagi saya sahurnya cuma dikit, macam makanan kucing. Tapi tetap harus semangat demi puasa satu tahun sekali. Aduh. Woi, sorry banget, gak sengaja. Oh, gak sengaja. Lagian pun dia udah minta maaf. Ini kan bulan puasa, seharusnya saya gak boleh marah-marah. Nanti batal puasa saya. Aduh, yaudahlah, saya jalan lagi. Aduh, sakit sekali pinggul saya. Semoga aja daganganku laris. Takjil mas eh. Oh ya udah nggak apa-apa, kita cari pelanggan yang lain, mungkin belum rezeki. Terus apa sih yang kibotan bulan puasa kayak gini? Ini semua
sana yang punya. Wih, banyak kali ladang mampir. Berapa ya hektar kira-kira? Banyak lah, Lai. Ente tidak perlu tahu. Ini semua pokoknya punya Ana. Oh, tadi tanam-tanam padi ngaper. Apa lagi ditanam? Mau ngaper tanam labu. Labu? Iyalah. Apa itu labu ngaper? Yang warna oranye itu. Oh, yang warna oranye itu rupanya. Iya dong. Bisanya itu dimakan? Bisa. Berapa kira-kira kalau dijual harganya ngaper? Risma itu ngaper, yuk kita tolongin ngaper. Ah, Ana tidak berani, Ana takut tidak direstui sama mamanya. Ngaper apa tidak ingat sama janji ngaper? Ingat sih, Lai, tapi keman situasi ini sangat mendadak. Tadi ku sebeng dia, nanti kalau ku tolongnya ada ingat. Duh, iki ngaper, apa nanti dia ngelapor ke bunda aku yang kena tampari nanti aku sama bunda, aku tidak berani. Aku cokotnya mau kabur. Udah cepet-cepet ngaper kamu. Mama, aduh, Mama. Ingat, kau puasa? Puasa lah. Ngapain lah kau puasa? Puasa nangis. Gak puasa kau kan? Puasa. Batal puasa orang nangis sih. Gak puasa. Iya, gak puasa. Weh, gak puasa kau.